ini yang kalian cari-cari, Mbappe udah ada, terus ada Endrick juga ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Guling Football Game bersama saya Gulam. Saya punya kabar gembira untuk kalian yang menggunakan patch dari FOWeb 3.0 ya. Jadi kita dapat transfer update untuk FOWeb ya. Nih saya tunjukin link downloadnya, nanti ada di deskripsi video ini ya seperti biasa. Oke, di sini ya, all transfer until 18 Juli, saya ini 23 Juli ya, berarti sampai tanggal 18. Saya nggak tahu ada siapa aja di dalamnya. Nah di sini in all league, dari sumbernya itu semua liga ya udah diterapin, tapi sampai tanggal 18 doang ya, nanti mungkin dia bakal bikin update lagi ya. Terus di sini compatible with update kit 2.4. Terus FOWeb patch transfer market ya, ini sumbernya dari transfer market ini. Oke, nanti linknya ada di deskripsi video ini ya. Nanti kalian tinggal klik, nanti masuk ke Google Drive kayak gini. Terus kalian klik tanda 3 ini. Nah ini kalian tinggal klik download. Nanti akan muncul seperti ini. Nah akan muncul seperti ini, save, bla 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 bla. Nah ini kalian tinggal ekstrak ya, kayak biasa, WinRAR, ekstrak file aja. Okein, nah. Klik, terus kalian buka save-nya, edit. Nah ini file editnya yang penting ya, kalian copy, masukin ke dokumen. Ntar kita buka dulu Konami eFootball Season Update. Nah kalian tinggal copyin aja, bam, replace. Nah di sini seperti biasa ya, jadi buat yang mau tahu cara pasang dari FOWeb itu, saya udah bikin, pernah bikin videonya ya, di mana yang thumbnailnya itu, bentar. Nah ini ya yang thumbnailnya ini, 3.0 di update versi ke ini. Nanti kalian bisa download, nanti ada link di deskripsi lah ya buat videonya. Di situ ada cara download, cara install dan lain sebagainya, tinggal diikutin aja. Nah ini untuk option filenya atau update transfernya. Jadi biar update gitu, tapi ingat sampai tanggal 18. Jadi mungkin kalau ada yang belum ke-update, ya emang belum aja kayak gitu di real life-nya ya, sampai tanggal 18 soalnya. Oke, kita lihat ada apa aja. Kayaknya Mbappe udah sih. Mbappe udah nggak sih tanggal 18 Juli ya? Ntar sekalian kita lihat Mbappe udah ada transfernya atau belum. Nah, nanti kalau udah background-nya seperti ini, berarti FOWeb-nya udah jalan. Nah, gini untuk covernya FOWeb ya. Patch yang lumayan underrated sih dibandingin dengan Alpha yang lain ya. Eh, kita cek dulu untuk transfernya siapa aja yang udah update. Player kita lihat pertama, pasti kita cek dulu Madrid ya. La Liganya juga item ya. Madrid, coba kita lihat apakah Mbappe udah ada. Yap. Ini yang kalian cari-cari, Mbappe udah ada, terus ada Endrick juga ya. Dari mana sih transfernya tuh? Saya lupa. Liga Brazil intinya. Terus siapa aja Madrid? Ini Paz? Enggak kayaknya. Siapa aja Madrid datanginnya? Kayaknya baru dua ya untuk sekarang Madrid. Jadi buat transferan update ini untuk FOWeb udah bisa dipasangin ya, dan udah ada update dari Mbappe dan juga Endrick, striker muda 77 overall rating ya. Oke, coba kita lihat MU. Saya sering lihat MU tuh udah ada pemain baru sih. Nah, Joshua Zirkzee juga udah ada di MU ya. MU tuh terus beli siapa lagi ya? Oh, ini Como ya. Coba kita lihat Como. Nah, Como udah ada pemain-pemainnya. Kalau nggak salah si... Oh, belum ya. Varane ya. Oh, udah ada nih. Rafael Varane. Oke, udah ada ya. Ini buat yang mau pakai Como. Ininya udah update ya. Yang... Ntar, Venezia. Coba kita lihat Venezia. J86 kayak gimana di sini. Bang J... Sayangnya nggak real face, tapi udah ada ya. Tim-tim promosi juga udah di-update.
siapa lagi ya transfer? Pokoknya kalian bisa cek sendiri sih. Ipswich Town nih, ada Elkan Bagot nggak? Apakah terdaftar? Harusnya kan terdaftar ya Elkan Bagot. Nggak ada ya, nggak ada Elkan Bagot di sini. Ipswich Town yang promosi ke Liga Inggris. Ya kira-kira kayak gitu sih. Jadi yang penting-pentingnya sih udah ada Mbappe dan lain sebagainya ya. Jadi kalian bisa tenang para fans Real Madrid. Di Eropanya udah ada update tentang Mbappe yang ke Real Madrid. Terus Endrick tadi itu siapa lagi? Untuk timnas Indonesia belum ada update ya, masih Ezra Walian, Ronald Kwate, Lili Pali, Irfan Jaya dan lain sebagainya ya, masih seperti biasa. Ada yang real face, ada yang enggak. Mana ada yang real face enggak? Ada yang Marcelino real face, Sadio real face, Kambuaya, Klok, ya kayak gitu ya. Coba kita lihat baju. Bajunya ada yang udah update atau belum? Tim uniform ini nggak tahu baju tahun kemarin, kayaknya tahun kemarin sih. Baju kayaknya belum pada update sih. Oke, coba kita lihat di matchnya. Coba kita main pakai Real Madrid untuk memperpanjang durasi dari video ini aja. Load ada linknya di deskripsi ya. Oke, coba kita pakai Madrid. Barca sih belum ada yang dibeli. Belum ada tuh Barca, Pau Cubarsi, Ter Stegen dan lain sebagainya. Untuk baju gini Madrid ya, baju dulu, baju tahun kemarin sih kayaknya. Barca juga sama. Barca lebih banyak bajunya ya, ada 4. Kita Barcanya kasih baju default aja seperti biasa. Kandang di Camp Nou. Ini ya untuk formasi. Kita masukin Mbappe, formasi terbaru lah Madrid. Haram ya, klub haram nih kayaknya Madrid kalau dipakai terus. Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal, Tchouaméni, Valverde, Modric, Rodrigo, Mbappe. Valverde kita masukin, Bellingham boleh sih. Ini Bellingham sama Valverde gedean Bellingham ya. Gedean Valverde di sini. Oh, Toni Kroosnya belum pensiun ya. Oke, sini ada Endrick. Untuk Barca, Lamine Yamal nggak main di sini ya. Untuk minifestnya sih baru-baru ya, jadi lebih fresh. Oke, langsung aja kita mainkan Real Madrid versus Barcelona dengan Mbappe yang sudah diperkenalkan ya, Hala Madrid di sini. Aduh, saya agak kesel sebenarnya ya. Karena saya fans Barca. Ya, bermain di Camp Nou kayaknya. Metropol Arena. Untuk FOB ini cuman patch database muka dan lain sebagainya ya. Jadi untuk open score dan lain sebagainya itu masih terpisah. Makanya size-nya itu kecil-kecil ya. Kayak gitu. Mana nih Mbappe pakai baju Madrid? Gagah sih kelihatannya. Nomor punggungnya apa dibenerin atau enggak nih? Dia pakai nomor 9 gak sih? Atau apa? Berapa nomor 10? 10 ada Modric. 9 kayaknya ya. Ini untuknya seperti biasa ya. Tapi refresh-nya sih lumayan bagus menurut saya ya. Untuk FOM. Terus ada mini face yang di sini malah 16 Mbappe. Kayaknya harusnya gak nomor itu sih. Mbappe malah dikasih nomor 16. 99 malah dikasih ke Endrick. Gak tahu yang mana yang benar nih. Apa benar pakai 16? Kayaknya 9 sih ngikutin Ronaldo waktu pertama kali masuk Madrid ya Mbappe. Kayak gini untuk kapan skor ini masih bawaan banget dari PES 2021 ya. Jadi dimaklum aja untuk FOM. Makanya ini size-nya lumayan kecil sih. Di bawah 20 sih. Di bawah 20 giga kalau gak salah. Gila parah ya Rafinha, rambutnya mantap. Bola juga seperti biasa. Mbappe nih boy, Mbappe. Nah, ini dia untuk Mbappe dengan jersey Real Madrid.
berhadapan dengan El Clasico ya. Dia udah resmi Mbappe, makanya di-update di transfernya. Kayak gitu ya untuk Mbappe. Mukanya sih agak kurang ya. Emang kayak gini aja sih muka Mbappe, gak ada yang aneh-aneh ya. Dikepung oleh 5 back Barcelona. Kylian Mbappe. Mirip banget sama kura-kura ninja loh. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe bagian para pecinta FWB. Linknya di deskripsi ya buat yang download patch. Ada videonya tuh di saya, ada tutorial download, install, pasang dan lain sebagainya. Dan ada tutorial download untuk ini ya, update transfer. Kayak gitu ya, nanti saya juga bakal update-update buat patch-patch yang lain kalau ada update. Oke, see you in the next video. Bye-bye.